Bisa dua remaja di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terlibat duel dan menyebabkan satu di antaranya meninggal dunia. Menurut polisi, duel maut ini dipicu saling ejek di media sosial. Dua remaja yang terlibat duel maut ini sama-sama tinggal di Pasiang, Kecamatan Mataka, Polewali Mandar. Petugas kepolisian Resor Polewali Mandar langsung tiba di lokasi setelah mendapatkan laporan dari warga. Keluarga korban histeris saat jenazah korban tiba di rumah duka. Korban yang meninggal bernama Hasnur, berusia 16 tahun. Menurut keluarga, sebelumnya korban meminta izin keluar rumah untuk jalan-jalan ke lokasi Jambore Pramuka yang tidak jauh dari rumah korban. Polisi masih mencari pelaku yang melarikan diri. Menurut polisi, perkelahian yang menyebabkan kematian ini dipicu aksi saling sindir dan bully di media sosial yang kemudian berujung duel. Jadi dia sakit hati, kemudian terakhir sempat dipukul sama korban. Di pasca dari kejadian, kita dari Polres, dari Polsek Wono, langsung meluncur ke TKP, antisipasi pasca kejadian memang sudah kita bagi, memang ada yang sebagian ke keluarga, ada sebagian ke tersangka. Dari ini di 338 maksimal 15 tahun.